santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Di komen negatif aku santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Mereka bilang ku copy paste komen mereka ku santap macam breakfast. Ku tak merasa diri the best tapi karena ku melaju macam the flash. Wange lah say ku pun viral. Mereka jadi sentimental. Aku sudah siap mental. Lalu mereka cahit mental. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Karena kemarin aku sudah reaction kecil ini bersama Kristal, jadi banyak banget yang DM di Instagram aku minta reaction aku cover-covernya dari kecil ini ya, yang akustikan. Jadi aku cari, dan ini ada salah satu lagunya yang banyak viewersnya, covernya yang banyak viewersnya. Jadi ini yang membawakan lagu Sudah Ku Tahu, Sis Gone dan Pelangi Petang di medley ya. Sepertinya keren, karena suaranya kecil ini aku lumayan suka karakternya ya, enak juga suaranya dia ini. Dan seperti apa dia cover akustik ini, dan lagu-lagunya juga lagu-lagu ya bikin penasaran ya. Jadi langsung aja kita lihat ya seperti apa covernya kecil ini. Sudah Ku Tahu, Sis Gone dan Pelangi Petang di medley. Oke. Okay. Lagu, tiga lagu ini juga pernah di medley sama siapa dia? Aku lupa nama bandnya itu. Expose ya, sama Expose ya. Thank you.
Oke, keren juga untuk keci ini ya. Iya, lagu ini juga pernah dimiliki oleh Expose ya. Sama lagunya, sudah ku tahu Sisgun dan Pelangi Petang ini. Tapi untuk akustik dari keci ini, karena karakternya kalau menurut aku enak karakter suara dia. Jadi enak banget ini dengar tiga lagu ini ya. Walaupun satu lagu tadi yaitu Sisgun itu memang lagu pasaran, lagu umum yang sudah banyak banget di cover orang. Tapi dia punya warna sendiri suara dia itu. Suaranya keci ini ya, menyanyikan lagu Sisgun. Jadi keren lah kalau menurut aku untuk karakter vokalnya keci ini ya. Jadi itu thumbs up deh untuk akustik ini ya, walaupun sangat singkat tapi keren. Ya, itu aja kalau menurut aku untuk video kali ini. Sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao!